bertemu kembali. Adakah bekas penyerang Udinese, Fernando Forestieri bakal menjadi peneman Bergson da Silva bagi mengepalai jentera serangan Johor Darul Ta'zim, JDT? Spekulasi mengenai pemain berusia 31 tahun itu kian bertiup kencang selepas sebuah portal bola sepak di United Kingdom, UK. The Star mendakwa penyerang berusia 31 tahun itu akan berhijrah ke Liga Malaysia, Liga M. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar lebih banyak informasi terkini dapat dikongsikan. Portal terbabit mendakwa Johor Darul Ta'zim, JDT, dipercayai menawarkan peluang baharu buat penyerang yang pernah beraksi bersama skuad muda Itali itu. Malah, penyertaan itu turut membolehkan Forestieri merasai pengalaman beraksi dalam pentas elit bola sepak Asia, Liga Juara-Juara Asia, ACL. Portal terbabit menyatakan rundingan ketika ini sedang memasuki peringkat awal, namun skuad Harimau Selatan dikatakan yakin dapat mengikat pemain itu bagi musim 2022. Sebelum ini, rakan sepasukan Forestieri di Sheffield Wednesday, Manuel Hidalgo, sudah menjejakkan kaki di Liga M apabila bersama Sri Pahang FC musim lalu. Selain beraksi bersama Udinese dan Sheffield Wednesday, Forestieri kebanyakannya beraksi di Itali bersama Genoa, Siena, Vicenza, Empoli dan Bari. Dia juga pernah beraksi di Spanyol bersama Malaga serta di England bersama Watford. Terdahulu, pemilik JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, memberi bayangan akan memancing pemain dari Serie A selepas Bergson mengatakan dia kesunyian di bahagian hadapan. Terima kasih kerana menonton, jangan lupa like dan subscribe.